Nah, kripto. Pada video kali ini saya mau berbagi sebuah penambangan koin yang bernama CoinX. Dan di sini kita bisa melakukan penambangan setiap 24 jam sekali, teman-teman. Dan di sini jika teman-teman masuk dengan referral akan mendapatkan satu koin CoinX. Dan tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like channel ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan, teman-teman. Kembali lagi di aplikasinya. Di sini kita akan mendapatkan 0,075 koin per jam. Jadi kita bisa melakukan penambangan di setiap harinya selama 24 jam. Untuk melihat menu, di sini ada menu miner, kemudian mining team itu jika kita mendapat referral. Dan untuk tentang CoinX sendiri, di sini teman-teman bisa mengklik menunya. Jadi di sini kita bisa lihat dulu di CoinMarketCap untuk melihat harga dari CoinX sendiri. Untuk harga CoinX di sini 0,01209 dolar, teman-teman, per satu token. Dan di sini berada di jaringan BSC, dan kita lihat apa jaringannya. Di sini berarti untuk jaringan 20. Itu untuk withdrawnya, nanti kita bisa withdraw ke Trust Wallet, teman-teman. Di sini kita lihat pasarnya terlebih dahulu. Kita lihat pasar dari CoinX itu sendiri. Di sini teman-teman, untuk pasarnya adalah di PancakeSwap. Itu sudah terdaftar di PancakeSwap, tapi untuk pertukarannya masih CNE ke WBNB, teman-teman, belum ke USDT. Jadi kita bisa menambang selagi token ini kita bisa dapatkan secara gratis di aplikasi miningnya tadi. Semoga untuk menu withdrawnya tersedia di menu di sini. Karena di sini belum tersedia untuk menu withdrawnya, kita terus lakukan penambangan sampai menu withdraw tersedia, dan kita bisa mencari teman untuk menambah kekuatan miner kita. Di sini saya satu miner karena saya baru masuk di aplikasi ini, baru menambang 1 atau 2 jam. Untuk invite teman, di sini teman-teman bisa klik akun di sini, teman-teman, akun. Nah, di sini akan ada invite kode kita, kemudian username dan web link kita bagikan. Jadi teman-teman bisa mencari referral di Telegram atau di WA. Dan untuk cara pendaftarannya di sini cukup mudah. Teman-teman klik link yang saya sediakan, kemudian klik Play Store dan download dulu aplikasinya, kemudian dibuka. Setelah itu klik Start Now. Lanjut, setelah itu masukkan username teman-teman, di sini buat username. Kemudian pilih nomor telepon dari Indonesia. Kemudian dimulai dengan angka 8 di sini, kemudian full name di sini, dan klik next step.
Selanjutnya di sini lakukan pendaftaran dengan email, kemudian buat password. Buat password lagi, dan ingat teman-teman, untuk passwordnya di sini teman-teman harus menambahkan karakter atau tanda baca di sini di akhir dari password teman-teman tadi. Setelah itu lakukan selanjutnya, masukkan input di sini. Untuk inputnya itu saya sediakan di link deskripsi, atau teman-teman bisa masukkan input saya di sini, Anibi Kasmi. Setelah itu selesai, dan teman-teman masuk dan klik di bagian bundaran di sini. Itu kita bisa klik setiap hari untuk mendapatkan token CNE kita. Baiklah teman-teman, untuk penambangan aplikasi atau koin CNE di sini, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih.